Assalamualaikum sahabat Abasyah. Sehat selalu nggih. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sholli ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Abasyah, gimana sehat selalu nggih kabarnya teman-teman Abasyah? Ya sahabat Abasyah, kali ini jumpa lagi ya dengan saya sahabat Abasyah. Kita kali ini akan nge-review sarung ya, sarung yang agak beda ini sahabat Abasyah, yaitu keluaran terbaru dari BAS berupa sarung goyor ya sahabat Abasyah. Untuk sarung goyor sendiri ini dia berada di kelas royal sahabat Abasyah. Ini lihat liter bag ya, packingnya sudah mantap sekali sahabat Abasyah ya, mantul gih. Oke sahabat Abasyah, kita unboxing aja ya langsung ya, biar enggak lama-lama penasaran dengan apa ini sarung goyernya ya sahabat Abasyah. Ya mungkin teman-teman Abasyah sudah lihat di video-video yang lain juga mungkin ya, tapi ini ya yang dari Abasyah ya, terbaru ya. Oke, karena memang baru launching dan kita juga baru bisa apa ini review ya di YouTube Abasyah ya, seperti ini ya sahabat Abasyah. Iya, jangan lupa ya sahabat Abasyah selalu cek ya keaslian dari BAS ini ya sahabat Abasyah. Nah, ini ya. Oke teman-teman, kita buka pelan-pelan gih. Iya, kali ini yang saya review ini ya, yang goyor warna hitam ya, yang hitam ya, motifnya seperti ini ya sahabat Abasyah. Oke, saya ini aja, lebarin aja ya untuk penampakannya sahabat Abasyah, biar lebih detail untuk motifnya gitu. Ya sahabat Abasyah, seperti ini gitu, motif dari sarung goyor ini yang tipe PK yang hitam ini gitu sahabat Abasyah. Iya, cakep gitu. Seperti biasa untuk tipe sarung goyor ya sahabat Abasyah, apa pasti seperti ini ya motifnya ya sahabat Abasyah, ciri khas dari sarung goyor ya. Tapi ini spesial sekali karena kan apa ya sahabat Abasyah, ini memang spesial dari BAS ya, karena keluaran dari BAS, jadi ya baru kali ini ya goyor yang dari BAS ini launching ya sahabat Abasyah. Untuk bahan dan kualitas pasti ya mantap, lambang keunggulan mutu. Mungkin memang banyak goyor ya, tipe-tipe goyor ya, ada yang kayak print, yang kayak apa, tapi yang ini spesialis sekali sahabat Abasyah. Ini tenun ya, bukan cap atau print ya, ini tenun semua ya ini sahabat Abasyah. Dan ini banyak, kadang tenun itu meskipun tenun tapi dia kadang masih agak kasar ya sahabat Abasyah. Ini sangat halus sekali, betul sangat halus sekali sahabat Abasyah. Jangan lupa cek detailnya ya sahabat Abasyah. Di sini kita untuk yang kelas royal ini ada ya stamp seperti biasa BAS, ada tanda tangan juga dan logonya ya seperti ini ya, coklat ya kuliah ya. Untuk kelengkapan sendiri di BAS royal ini yaitu kita dapat tas ini ya sahabat Abasyah, tas warna coklat ini, tas kulit ini sahabat, tas kulit asli, sama ini ya tas apa, paper bag ini ya, sama paper bag ini ya, keren sekali ya sahabat Abasyah. Oke, oke kita lanjut untuk cek-cek motifnya ya sahabat Abasyah. Untuk goyor sendiri ini ada kalau nggak salah 5 motif ya dari BAS. Untuk saat ini yang saya review yang warna merah hitam dulu ya, salah satunya kayak yang ini ya sahabat Abasyah, ada kuning-kuning ke hijauan ya motifnya ya, kuningnya ya sahabat Abasyah. Oke, kita lanjut yang ini dulu ya sahabat Abasyah. Cakep sekali ini hitam ini, kalau di Abasyah hitam itu apa khasnya maskulin gitu, mantap. Monggo teman-teman kalau yang minat langsung aja dicekot, bisa di WA 082143028029 atau lewat Shopee juga bisa, Shopee Abasyah official gitu. Atau cek-cek katalog toko kita gitu, di Instagram Abasyah official. Kalau yang dekat-dekat
bisa langsung ke toko kami nggih. Kita bisa sharing, kita bisa ngopi-ngopi juga kalau di toko nggih, atau yang jelas kalau di toko langsung itu kita bisa langsung megang ya sarung yang mau kita beli. Jadi lebih pas. Intinya sarung BHS ini sahabat apa saja. Kalau di foto itu ya gimana ya, tetap bagus, tapi ketika kita buka unboxing atau kita sudah megang gitu, malah lebih mantap lagi sahabat Abasa. Oke, lihat detailnya ya. Memang untuk goyor ya, memang semua goyor ya, mulai goyor apapun memang nggak ada soket ya sahabat Abasa. Jadi ini bukan soket, tapi ini tenun semua ya, dijamin sangat halus sekali. Saya pengalaman pakai berbagai sarung goyor, mulai yang goyor tenun ya, bukan goyor print ya. Kalau goyor print itu ya kayak apa ya, ya wis kan ya, bukannya ini kan memang murah juga ya, jadi enggak bisa lah dibandingkan dengan yang ini ya sahabat Abasya. Kalau ini saya jamin ini halus sekali dan tebal juga tenunannya, mantap sahabat Abasya. Oke sahabat Abasya, demikian ya yang bisa saya review dari sarung BAS goyor ini ya, yang kalau orang bilang goyor itu kalau hangat bisa dingin, kalau dingin bisa hangat dipakainya. Oke sahabat Abasya, kalau ini langsung aja nggih wis monggo. Soalnya memang dari BAS sendiri stok masih belum begitu banyak ya untuk goyor, jadi agak limited, terutama yang warna hitam ini ya, sangat cepat cepat laris ini yang hitam ini sahabat Abasya. Oke sahabat Abasya, demikian ya yang saya review untuk goyor yang warna hitam ini. Next mungkin nanti saya lanjut dengan apa yang motif lain ya, yang warna lain. Satu dulu guys sahabat Abasya, pada intinya sama ya untuk detailnya, motif aja nanti yang kita tinggikan seperti ini guys sahabat Abasya. Oke terima kasih sahabat Abasya, semoga bermanfaat review dari Abasya kali ini guys. Semoga teman-teman tidak bosan lihat video-video kami yang sederhana ini, tapi insya Allah tetap bermanfaat ya buat sedulur sarung, terutama sarung BAS. Terima kasih, sehat selalu sahabat Abasya. Assalamualaikum.